Hai semua, apa kabar? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, hari ini saya masak sayur buncis, just masak simple aja ya. Sayur buncis masak dengan bawang putih, saus tiram, dan chili. Oke, minyaknya saya udah panaskan. Oke, tinggal tunggu dia panas. Udah panas dia, kita masukkan bawang putih tadi yang udah digeprek-geprek. Geprek-geprek namanya ya. Bagi yang baru lihat video ini, jangan lupa untuk di-subscribe, like atau komennya. Dan selamat mencoba nanti di rumah juga. Masya Allah, wanginya luar biasa. Bawang putih ini memang membuat wanginya, Masya Allah. Oke, masukkan sayur buncis tadi yang udah dipotong-potong dan udah dibersihin. Oh. Oh, ada lagi depan yang belum dipotong. Gak kelihatan tadinya, gak apa-apa deh. Oke, aduk-aduk dia. Wanginya Masya Allah. Jangan lupa saus tiram sedikit untuk bagi rasa ya. Sedikit aja. Masukkan chili tadi. Tunggu dia sampai masak. Setelah itu angkat deh. Oke, pemirsa, sampai jumpa lagi. Semoga bermanfaat ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.